Len, sorry Len, telat. Tungguin dari tadi. Sorry. Gue dari rumah kesini 2 jam, Len. Can you imagine? Terus terpaksa turun di ujung jalan gara-gara antrian mobil mau masuk sini. Welcome to Jakarta, baby. Gak ngerti gue sama orang-orang itu. Padahal dalam satu mobil cuma sendiri atau berdua. Hobi banget sih macet-macetan dan ribet-ribetan cari parkir. Ya wajar lah, namanya juga hidup di kota maju. Kota bisa disebut maju bukan karena orang miskinnya pada punya mobil pribadi, tapi karena orang kayaknya mau naik angkutan umum. Emang lo kesini gak bawa mobil? Nyetir aja gak bisa. 16 juta orang tinggal di Jakarta. Dengan jumlah segitu, kita butuh panjang jalan at least 12 ribu kilometer. Oh, tau gak berapa yang kita punya sekarang? Baru 7 ribu. Sementara setiap harinya, ada 2 ribu mobil baru yang turun ke jalan. Babe, gue siap-siap dulu ya. Lin, ini siapa ya? J baru dari Maryland. Mon, lo kenal sama DJ ya? Nope, tapi cute sih. Lo udah kenalan? Udah dong. Dapet nomor teleponnya nggak lo? Ah, mau nyari lo tuh? Si Karina ya? You wish. Tuh parah. Karin Monti kali. Monti kan tipe idaman suka butch. Yang penting jadi idaman kan? Lu jangan sembarangan lah kalau ngomongin dia tuh. Pernah nggak lu dengar namanya Franz Dropa? Si bos mafia 90-an itu. Oh, yang dibully Yakuza ya? Riat. Nah, dia itu. Namanya Yopi Dompa. Anaknya Franz Dompa. Oh, itu orangnya, Ri. Lo tau gak kenapa dia diasingin ke luar negeri? Waktu si... Si Yopi. Ah, waktu anak-anak si Yopi SMP. Kalian tahu Yopi dapat berapa? 3. Maco lo, Man. Setau gue ya, si Yopi itu waktu SMP ngehamilin 3 pembantunya sekaligus, Man. Geser barangan enggak? Mana gue tahu, Man. Terus ya, pembantunya dibawa buat aborsi. Lu lebih ngaco lagi, Lin. Yang gue dengar dari teman dekat gue di Mabes, begitu bokapnya disikat. Nah, dia diasingin tuh sama omnya ke LA. Ya, supaya jauh dari musuh-musuh bokapnya. Bulan lalu, omnya meninggal. Baliklah si Yopi ke Indonesia. Katanya sih ngurusin usaha keluarga. Woi, mau kemana lu? Biasa, temen lu kayak gak tahu aja. Dia selalu mau jadi pahlawan, kan? I'm sorry I changed your music. Yopi ya? Lo tau siapa gue? Reputasi lo sih udah kedengeran, Sob. Reputasi lo juga udah sampai kuping gue, Rio. Oh iya? Iya. Video terakhir lo di Suramadu. Wow. Amazing. Kalau begitu, sebagai favor buat gue, Karina boleh main lagi di sini. Karina. Boleh. Boleh. Asal. Asal. You. And me.
pakai mobil yang mana? Kalau gue menang, lo minta maaf sama Karina. Kalau lo menang, of course. Yo, are you ready? Let's do this! Come on, baby. Make it fast. Personal kok kalau masalah balapan. Tapi lo akan tetap minta maaf kan sama Karina? Oh ya, sure. This is real. This is real. Okay.
usah pesenin taksi. Gak usah. Gue bebe aja. Kayaknya ini bukan waktunya untuk belagu deh. Oh no, I'm fine. I'm fine. Kapan-kapan kita ngopi yuk? Oh? Aku yang nganterin. Kamu gak boleh bawa mobil. Hah? Gimana? Kapan kita mau ngopi? Hah? Stop, Pak. Stop, Pak. Stop, Pak. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Tanda. Apa maksud? Ayo masuk. Gue gak mau ada rasa bersalah kalau lo kenapa-napa. Oke. Oh iya. Nanti kalau temen gue yang gendut mainin mobil gue, jangan biarin dia nyetir mobil gue. Udah nih buat gue. Makasih mas. Bener gak yang ini? Bener. Kita udah 2 kali salah rumah. Awas lo kalau salah lagi. Kalau salah, emang ada hukumannya. Gue turunin lo di pangkalan bencong yang tadi kita lewatin. Kinky. Udah, sana. Oke. Bye. Oh ya, yeah. I haven't told you my name. It's Rio. Berapa sering nih mbok dia kayak begini? Jarang mbak. Mbaknya nginep biar mbok siapin sikat gigi sama anduk. Oh enggak mbok, enggak. Taksi saya masih menunggu di depan. Iya. Permisi. Iya. Ini mas, minumnya. Masih mau? Iya. Mau? Iya mas. Yang nganterin saya pulang semalam siapa? Masa mas lupa? Justru yang gak nginep itu mas, jangan dilupain. Hai, Boy Racer. Gimana semalam? Ya, agak blur sih. Tapi yang jelas ada nyasarnya. Ada gubraknya, terus ada Kalinanya. Kalina apa gue? Ya gak mungkin dulu lah. Gue bangun mas pakai baju. Sialan loh. Itu sama sekali cukup ya buat gue. Jadi, gue boleh dong minta nomornya Kalina. Buat apa? Ya, gue mau bilang thank you aja. Ntar gue aja yang sampein. Nah, gue harus bilang thank you langsung sama dia. Oke, ntar gue whatsappin nomor dia buat lo. Tapi ingat ya, dia gak kayak cewek lain loh. Iya, apaan sih ya? Yaudah, thank you, Lin. Oke, okay, bye. Di fantasi lu ini, lu naik mobil apa ceritanya? Mobil sih bisa apa aja, Ri. Asal lagunya ini. Mozart, overture dari pernikahan Figaro. Dan statusnya klasik, men. Tapi sayangnya kalau lo yang nyetir, statusnya ilegal, Monty. Yaudah, yuk. Song, kumaha Garut? Gak, Pak. Bro, rambut baru. Iya. Pak Irwan, habis makan siang kita main catur ya, Pak. Oke. Yuk. Weh, Beachy Boys. Weh, tumben lo, jam segini udah pada nongol. Mendingan lo pada bantuin gue jualan hari ini.
Tapi emang bener, Om. Kemarin saya baru ganti sport exhaustnya Tech Art. IC-nya saya remap. Jauh lebih enak, Om. Full exhaust system. Asli, PHP-nya bisa nambah 200-an tuh. Tuning sana, tuning sini, itu semua dibutuhkan. Tapi gue kasih tau ya, Sob. Itu semua gak ada artinya. Kalau ini lu, sama ini, itu gak bener. Di Om, kalau Om setuju dengan modifikasi ini, aku jamin top performance bakal peak. PHP, naik ke gope. Tapi bantingannya, Om. Kebul angsa. Itu kan jeroan. Kalau eksterior? Aerodinamik penting juga, Sob. Carbon fiber front grill, carbon fiber back spoiler. Tapi Mas, teman gue si Radit bilang kalau front grill sama back spoiler itu penting, Mas. Oh, itu memang penting, bener-bener penting. Tapi bentar, si Radit ini ceweknya ada berapa? Jomblo, Mas. Ada pacar. Well, there you go. Kesimpulannya nih, Om, gak apa-apa deh kalau si Tante nanti mau minta post boxernya untuk harta gunung ini, gak masalah, Om. Tapi yang penting, panah merah turbo, Om, performanya naikin. So, gimana, Om? Umur 31 udah jadi senior partner. Gua rasa lu udah layak lah untuk praktik di diri lu sendiri. Ya juga ya, Mas ya. Oke deh, Mas. Gua akan selalu ingat nasihat lo. Semangat, Mas. It's my pleasure. Oke. Okay. Ayo, Sob. Yap. Oke deh, Om setuju. Nah, gitu, Om. Yo, yo, yo. Cek sombongnya, kau gitu. Lagi apa, coba? Info liat. Anyar gresi fresh menggulungnya Italia. Ingat, anytime, any place, tak entah ni kon. Prince Nico, aku mau latihan motor dulu deh. Eh, ikut. Mau ngapain? Dokter bilang gua rajin olahraga. Kolesterol gua tinggi katanya. Birahin lu kali yang ketinggian. Bilang aja lu melihat mama main yoga kan? Cuma kakak ipar lu doang sih. Wah, mantu parah lu. Abang lu tuh pinter pilih istri. Ku tunggu second-nya. Wah, dia suka barang bekas juga. Ih, gemes dia. Halo, Mbak Aisyah. Jadi ikutan kelas yoga gue enggak? Maybe next time ya, Mbak. Kan? Lu sama Rio sama aja sih. Pikirannya mobil mulu. Oh, ayo dong. Nih, sekalian dong temenin si Otto. Kasian lo dia sendiri. Biar ada temennya, ya nggak, Toh? Iya, Mbak. Yuk, temenin yuk. Gue bosen nih jadi penyamun di sarang perawan terus. Udah, gue masuk dulu ya. Hi, class. Bro, di dalam semalam lagi kardio tuh. Kali ini aku yang nganterin kamu pulang, boleh kan? Ayolah. Where do you wanna go? I drive you. Come on. Hey. J'aime ces moments-là, parce que ça se passe en moi et à l'intérieur des gens. Nous vivons l'événement ensemble, hey. C'est ça qui est beau. Le voile de nuages s'épaissit, contrairement à Bernotte et Pascal. Jam segini emang susah nyari taksi. Oh.
Paling 15 orang. Ya gue kan gak gede. Tapi gimana menurut lo? Offshores, cocktails, party under the stars. Dan lo jadi DJ-nya. Okay, let me think about it. But I have to warn you. Akustik di atas Yahoo gak pernah bagus. Oh, really? Anyway, gimana kalau kita obrolin ini sampai makan siang? Gue pulang aja deh, gue belum lapar. Bentar ya. Ya, halo mbak. Kenapa? Oh, udah gak usah suruh supir, aku aja yang jemput. Bisa, bisa. Aku langsung kesana nih sekarang ya. Oke mbak. Sorry ya, kita ditunggu sebentar. Abis itu gue langsung janji nganterin lo pulang ya. Asar. Abe. Burung. Bebek. Ada yang pesan taksi? Abriya. Hei. Udah siap pulang? Ya. Ayo, masuk. Ya, di belakang ya. Ya. Jen. Ayo, kamu di depan. Nambah tante siapa? Ya. Mami pasti salah hari lagi deh. Kan kita sungai besok. Eh, yang minta mama kamu supaya gak jemput kalian ini nih, aku. Supaya aku bisa pamer taksi baru aku. Gimana? Keren gak? Keren, tapi bau. Om Rio, lapar nih. Eh, aku juga lapar. Kita anterin Tante Karina dulu ya. Sebenarnya sih, aku dari tadi juga udah lapar. Langsung makan! Actually, nge-DJ cuma hobi. Something that I picked up in Berlin. Kalau tabungan udah cukup, gue pengen banget ngambil S2 terus kerja di NGO yang bisa ngebawa gue keliling Indonesia. Kayaknya ini obrolan pertama gue dengan seorang cewek yang melibatkan kata S2 deh. Nggak, serius. Biasanya tuh nggak jauh ngomongin party ini, party itu, siapa yang salah kostum, siapa yang lagi selingkuh. Itu jauh lebih seru kali. Ambil. Boleh poster es krim lagi nggak? Boleh nggak? Kalian masih ingat kan pembicaraan kita tentang sugar high? Ingat. Lupain aja. Pesan sana. Asik. Sana. Bad uncle. No, cool uncle. Oke. Terus lo selalu pakai mereka kalau lagi deketin cewek? Baru pertama kali sih. Gimana? Di boarding? Thank you.
Bilang di atas jam 12 tempat ini harus sudah clear. Ya udahlah, santai aja. Gue orangnya nggak bisa santai kalau kayak gini. Anggap aja gue utang satu. Deal? Deal. Ya man. Lu aman kan? Aman. Makanannya gak dimakan. Kejadian yang tadi itu cuma satu dari 10 kejadian. Kalau urusan nyawa satu kejadian aja udah cukup, yuk. So what do you want me to do? Whatever you like. Tapi hubungan dimana aku mesti khawatir terus-terusan sama keselamatan orang yang aku sayang, that is not my idea of a relationship. Karina. Jadi cewek itu gak suka sama kejadian itu? Iya bang, ternyata pacaran serius itu ribet banget, bang. Ribet. Ya, emang ribet sih. Tapi reward itu setimpal. Yang saya thank you itu bukan cuma selangkangan lu, tapi hati lu juga, Ri. Sebenarnya dia ini worth it gak sih buat lu? Maksud lo? Ya, gue kan gak tahu. Yang tahu detailnya lo, karena lo yang ingin jalanin. Karena kalau gue perhatiin, semenjak lo jalan sama dia, lo tuh banyak berubah. Sekarang, lo udah mulai mau melakukan hal-hal yang baru. Bentar. Jadi maksud lo, bang, dia ini worth it kan? Itu kan? Kan gue udah bilang, yang bisa jawab cuma lo. Kalau lo udah merasa nyaman, lo yakin, saran gue, go for it. Hah? Hey, by the way, besok gue jadi berangkat ke Tokyo ya. Pakai pesawat terakhir. Acara motor show itu ya? Yoi, man. Naik. Turun. Dua. Naik pelan. Satu. Turun.
Hey. Aku udah ambil keputusan. Mulai sekarang kamu udah gak perlu khawatirin aku lagi. Jadi udah, kita sampai sini aja. Enggak. Maksud aku, hubungan yang kamu lagi, hubungan yang kita lagi jalanin, itu biar lebih... Iya. Aku tahu maksud kamu kok. Pokoknya mulai sekarang aku janji sama kamu. Udahlah, gak usah bikin-bikin janji deh mulai dari sekarang. Let's just see what happens. Tapi ini serius. Untuk pertama kalinya, sejak orang tua aku gak ada, aku ngerasain ada sesuatu yang benar-benar pengen aku jalanin. Dan itu sama sekali gak ada hubungannya sama mobil-mobil aku. Jadi iki, kau nggak mau balapan sama aku gara-gara iki. Aku kesini cuma mau dengar kau bilang iya. Habis itu, mari urusan. Hari-hari gua untuk ngurusin orang kaya lo, udah selesai. Oh, so sweet. Wis ngerti aku, lapo kau nolak tantanganku. Demi bokong tepos kau yang ngono. Nek aku mabuk, boleh juga tak pake. Apa gara-gara kon hampir mati di pelabuhan semalam? Takut senasib kayak bapak ibumu. Hei, hei, hei. Tunggu di mobil. Ini terakhir kalinya gue berusaha sama lo. Nice, man. Real nice. I like it. Let's talk inside.
Shall we? Lo yakin mau jual tuh mobil? Itu bukannya hal terakhir yang bokap lo kasih sebelum dia meninggal. Kalau lo tahu, kita tuh gak jauh beda, yo. Sama-sama yatim piatu. Bokap meninggal pas gue masih kecil. Lo tahu gimana ceritanya bokap gue meninggal? Ya gue pernah dengar. Pernah dengar? Gosip-gosip di luar sana gak ada yang pernah benar. Gak ada. 15 tahun yang lalu Indonesia kena krismon. Bisnis-bisnis bokap juga kena imbasnya. Lagi susah-susah gini, datang tawaran dari Triad yang berminat untuk take over kasino bokap. Sayang, sayang. Harga yang mereka tawarin terlalu sadis. Teman lama bokap, Benny Wong, ya, Benny Wong namanya, nyoba untuk jadi mediator. Katanya sih tawarannya mau dinaikin. Akhirnya meeting kedua diatur sama si Benny bangsat itu. I still remember every detail of it. Soalnya hari itu adalah ulang tahun gua. Dan bokap bila-bila nganterin gua ke sekolah sebelum dia akhirnya dateng ke meeting itu. Tiba-tiba di perjalanan kita dicegat. Bokap suruh Om Lukman untuk bawa gua kabur. Itu adalah hari terakhir gua lihat bokap gua hidup. Setimpal dong, Yop. Setimpal? Mungkin di mata hukum, ya. Tapi di mata gua belum. Ketika bokap gua mati, anak si Benny bangsat itu malah petantang petenteng. Show off, mamerin kekayaannya. Itu gak bisa dibiarin, Yop. Seakan-akan bokapnya bukan pembunuh. Om Lukman selalu melarang gue untuk nyentuh tuh anak. Tapi Om Lukman udah meninggal. Dan semenjak bisnis bokap gue ambil alih, anak si Benny bangsat itu dijaga tiga kali lebih ketat. Yop, kita bukannya mau ngomongin mobil ya? Ya. Pick one. Do you like black or orange? I can see you in orange. She's yours. Yeah. Kalau lo terima tantangan Nico. Nico? Nico? Yeah. Lo tahu siapa nama panjang dia? Nicholas Sesto Wong. Rival lo itu anak tunggal dari Benny Wong. Dan satu-satunya momen dia bisa lepas dari para bodyguardnya cuma waktu dia ada dalam mobil. Lawan lo. Sorry, yo. Gua gak bisa. I made a promise to somebody. Come on. Gua gak bisa.
Oke. Gua hargain keputusan lo. Tapi gua yakin. Gua yakin gua masih bisa merubah pikiran lo, Rio. Bang, Bang lagi di mana? Anak-anak? Oke, Bang. Jangan sampai ada yang keluar dari rumah ya, Bang. Udah, please kali ini dengerin kata-kata gua. Iya. Sayang? Sayang, kamu di mana? Iya, ini aku lagi nunggu taksi. Kamu gak kemana-mana lagi kan abis dari situ? Enggak kok, enggak. Ya udah, kita ketemu di bengkel Bang Frankie aja ya. Oke, bye. Lo yakin dia langsung ke sini? Yakin, Mon. Bicara apa segitu sih? Lo bawa Nico ke gua, cewek lo akan gua balikin utuh dan mulus. Lo tolak tawaran ini, kan gua seluruh anak buah gua yang always horny buat abisin, make abis cewek lo. Oh ya, kalau sampai lo lapor polisi, no. I'll spread the video on internet. Si Doi bilang apa sih? Lu bisa dimental gak, Mon? Halo, ya? Baik. Thank Hey, yo. Apa kabar? Iya, Bi. No. Ya? Oke. Yo. Oke, gua ke Jakarta. Tante, lama tak ketemu kamu tuh makin seksi aja ya. Lama gak ketemu, tambah mungil aja lu. Sama tuh kayak tuh mobil. Sesuai banget sama nama lu. Gede. Target kita, lu semua udah pada kenal. Tapi semenjak Suramadu, penjagaan Doi semakin diperketat. 24 jam sehari. Apapun kegiatannya, intinya, nyari celah buat deketin dia, itu sama aja kayak nyari bocoran soal ujian. Gila, ketat banget ya? Nah, seketat celanamu cantik. Mau ketempeleng ya? Guys, sebut suami istri ya, ntar dulu deh. Dia yang mulai duluan. Celanamu yang mulai duluan. Jadi gimana rencananya, yuk? Terus, yuk. Yup, I need cars. Very fast cars. No problem. I'll send it tomorrow. Orange untuk berkelarin jahat yang sama. Mau ganti warna apa lo?
Jadi ini kita tarik-tarikan. Kita? Iya. Tarik-tarikan. Yo, aku gede, Rio iya. Mon, lalu kamu tuh ngapain ya? Lucu banget, sumpah. Gue tunggu lo di posisi. Wis putus yo. Oh, wis ngerti aku. Kon sing diputusin yo karo bokong teposmu itu. Mangkane kon mau terima tantanganku. Lu kesini mau balapan atau mau bacot? Nesu. Melewati titik 1. Ulangi, sinyal sudah melewati titik 1. Estimasi tiba di titik 2, 5 menit. Oke, infonya diterima. Kita sudah tiba di titik 3. Kita meluncur ke titik 4.
Tapi yang cepat lu ke titik 4. Langsung ke titik 3. Monitor, monitor. Ini kemana? Belok mana? Aman. Yuk, mau makan. Maksud gue, umpan udah dimakan. Hati-hati lo. Gue selalu pengen bilang gitu sama Rio. So, where? So, balapan ke bengkel. Udah kasih apa yang lo mau. Sekarang kalian mana? Relax. Sabar. Enjoy. You see? I'm fabulous.
Yes. Mungkin Yopi sudah pernah cerita 15 tahun yang lalu di tempat ini Franz Dompa mati dibantai oleh triad yang kong kali kong sama si bom anjing itu. Anak Franz Dompa gak cuma satu. Kemana-mana lagi kan abis dari situ? Enggak kok, enggak. Ya udah kita ketemu di bengkel Bang Franky aja ya. Oke. Okay. Bye. Lama banget sih. Gua tunggu lo di posisi. Oh. Kenapa yo? Biasanya lidah lo yang paling lincah. Well, thanks to you, sekarang nyawa bisa dibayar dengan nyawa. Udah, monolognya. We should go now. Shut up! I came up with this plan. You're too stupid to think of it. Hey. You're such a bitch. Thanks for being such a nice boyfriend, Rio. Oh. Thank you. Teach you how to shoot the moon, lady! Nico! What are you doing now? Kan jebat. Sekarang jadi pengamat. Kamu mau apa sih? Yang pasti gue nggak mau jadi pembunuh. Halo sob, gue mau nagih utang. Halo, Nan. Plan B ya? Hah? Plan B? Plan B apaan? Lu dengerin gue. Oh,
pantes nih orang dikerjain. Oke oke, kita berangkat. Terus Monty gimana? Dia tinggalin Monty aja, dia bekerja lama. Let's play. Guys, lu udah pernah lihat Instagram si Niko nggak? Guys? Lu pernah kemana sih? Kemana lagi? No one is going to help you. Face it! Eh, lihat Fion. Oh, nggak bisa lolos kamu, ha? Gimana sih terluka? Dia bawa mobilnya bareng Franky! Monty! Lo Monty? Bisa juga nyetir! Monty my man! Kenapa gak ditabrak-tabrakin aja sih, Yos? Don't need to be scared. Gimana? Aman semua, Sob? Aman, Bram. Thank you. Be even now. Wah, kalian yang ngendi? Sini, yo. Urusin kabeh. Let's go! Humble workshop. What the? Hey,
denganku mulai terpacu. Aspal jalanan menjadi saksinya. Thanks for the car. Thanks for eating my dump. Sampet! Sebut aku di sana garis akhir nanti. Nanti, kalau Rio menang, kamu cium aku 10 detik. Gimana? Oke. Kalau Rio yang kalah, gue yang harus cium minimal 10 detik. No, 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 no. Hai, oke, oke. Kita akan menari. Tapi bukan hari ini. Secepat kilat, kita mengejar keabadian menjadi pemenang sejarah. Eh, mati dengar. Kamu sekarang tahu kan, Rio itu apa? Single happy dan mobilnya baru. Gak mungkin kalah ya kan? Oke, oke. Gua mau pertunjukan epic. Rio menang. Kalian berdua minimal 1 menit pakai lidah. Take it or leave it. Take it. Nanti kita akan berhenti. Tapi bukan. Kira aku sama Lara kon. Woo! Prince Mako. Get it right. Alright guys, I'm waiting. Kamu bukan DJ kan? Mana can saya? Uang kembali mana? 100 ribu? Gak cukup, pace! Pace, pace! Rompon my ass! Alamak! Darling! 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 Tanganku berkeringat, mataku mulai menajam. Lawan aku di depan, masih ku berdebaran. Kuatur nafasku, fokus
sky flash come to your eyes. Your mind, your soul, everything must be going on. Anything that you will learn, set your nail in its glass. Our souls from fire. Some behind and let the magic burn in the fingers.